Babin Mapar Aibtu Sumarno selaku pengurus Masjid Jami Nurul Iman menyampaikan maklumat kepada jamaah pada sholat tarawih pertama di bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Adapun maklumat yang disampaikan oleh Aibtu Sumarno adalah tentang pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Nurul Iman. Selain itu menyampaikan bahwa sebelum sholat tarawih, selama satu bulan penuh telah terjadwal kultum dari kelompok Da'i Kamtibmas Polsek Taman Sari. Dan maklumat yang terakhir adalah menyikapi situasi yang tidak menentu pasca aksi teroris. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kapolsek Metro Kedaton Taman Sari, Bapak Asyur Komisaris Besar Ruli Indra Wijayanto, SIKMSI. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini patut kita panjatkan kepada Allah SWT, yang mana Allah masih berikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bertemu dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana Allah akan membebaskan kita dari siksa api neraka. Mudah-mudahan segala amaliah ibadah kita, baik yang akan kita kerjakan, sedang kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan, insya Allah. Dari Jakarta, Aibtu Sumarno, Tribrata TV, salam Tribrata.